Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas MPI Manajemen Pendidikan Islam, semester 1, Fakultas Tarbiyah, akan menjelaskan materi kami berjudul Adverb. Pemateri pertama adalah Aulia Fajar dan pemateri kedua adalah Fahri Naufal Abiu. Adverb terbagi menjadi beberapa jenis. Ada adverb of time, adverb of manner, adverb of place, adverb of frequency, and adverb of purpose. Sebelum itu, mari kita mengenal apa itu definisi dari adverb. Adverb adalah one of the four major word class along with nouns, verbs, and adjectives. Artinya, adverb bisa disandingkan oleh kata benda, kata kerja, dan kata sifat. Biasanya, kita menggunakannya untuk menjelaskan kata di depannya atau menjelaskan adverb itu sendiri. Biasanya, adverb memiliki akhiran li. Biasanya, adverb memiliki akhiran li, seperti clearly, quickly, luckily, dan seterusnya. Namun, ada beberapa yang tidak memiliki akhiran li. Secara singkat, adverb dapat didefinisikan sebagai kata keterangan. Kata keterangan bisa disandingkan dengan kata benda, kata kerja, dan kata sifat. Kemudian kita akan membahas tentang jenis-jenis dari adverb. Jenis pertama ada adverb of time, yang kedua ada adverb of manner, kemudian yang ketiga ada adverb of place, yang keempat ada adverb of frequency, dan adverb of purpose. Jenis pertama adalah adverb of time. Adverb of time merupakan kata bantu yang digunakan untuk memberikan informasi tambahan mengenai waktu. Jadi, adverb of time ini adalah kata keterangan yang menunjukkan atau memberikan info tambahan mengenai waktu. Untuk lebih mudahnya, adverb ini biasa digunakan untuk menjawab semua pertanyaan yang diawali dengan when. Tak sebatas when, adverb of time juga menjelaskan how long dan juga how often. Adverb of time sangat mudah dijumpai dalam sebuah kalimat bahasa Inggris. Umumnya, terletak selalu berada di posisi yang sama, tergantung pada fungsinya. Adverb of time yang menyatakan kapan dan durasi terletak di akhir kalimat, sedangkan yang menyatakan frekuensi berada di depan predikat. Namun, adverb of time juga bisa berpindah-pindah menyesuaikan maksud asli dari kalimat. Contoh dari adverb of time adalah Rarely go to the movie theater since the ticket price went up. Saya jarang ke bioskop karena harga tiket naik. Di sini, ia menjelaskan tentang how long. Dan di sini adalah menjawab sebuah pertanyaan yang di dalamnya ada terdapat kalimat how long. Kemudian, I can finish all of the my tests and go home early
saya bisa menyelesaikan semua tugas saya dan pulang lebih awal. Di sini, dia menjawab pertanyaan dari how often. Di sini dia menyatakan saya bisa menyelesaikan semua tugas saya dan pulang lebih awal. Kemudian ada my brother will study after be finished dinner. Adikku akan belajar setelah dia selesai makan malam. Ia menjawab pertanyaan dari when. Kapan? Kapan adikmu belajar? Di situ dia menjawab adikku akan belajar setelah dia selesai makan malam. Yang kedua, adverb of manner merupakan kata bantu yang memberikan tambahan informasi mengenai kondisi atau bagaimana sebuah peristiwa terjadi. Secara sederhana, adverb ini digunakan untuk menjawab pertanyaan dari how. Yang termasuk dalam adverb ini yakni badly, beautifully, better, bravely, carefully, fast, hard, quickly, slowly, dan lain-lain. How? Bagaimana dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan adverb of manner? Sederhananya, jika kita ditanya, bagaimana tulisan dari catatan yang kamu pinjam? Pasti kita akan menjawab, ditulis secara rapi. Secara rapi, inilah yang kita sebut sebagai keterangan cara atau adverb of manner. Contoh katanya adalah happy, happily, slow, slowly, careful, carefully, accidentally. Contoh kalimatnya adalah anything you can do, I can do better. Apapun yang bisa Anda lakukan, saya bisa melakukan yang lebih baik. Ini merupakan jawaban dari pertanyaan how. How, bagaimana? Bagaimana Anda melakukannya? Di sini dia menjawab, apapun yang bisa Anda lakukan, saya bisa melakukan yang lebih baik. Kemudian, my sister and I are always late because she drives very slowly. Adikku dan aku selalu terlambat karena dia mengemudi dengan sangat lambat. Ini merupakan jawaban dari pertanyaan how. Bagaimana kamu bisa terlambat? Adikku dan aku selalu terlambat karena dia mengemudi dengan sangat lambat. Kemudian ada she painted the wall scenery beautifully. Dia melukis seluruh pemandangan dengan indah. Ini merupakan jawaban dari pertanyaan how. Bagaimana dia melukis pemandangan itu? Di sini dia menjawab, dia melukis seluruh pemandangan dengan indah. Yang ketiga, adverb of place merupakan kata bantu yang memberikan jawaban mengenai tempat atau pertanyaan when dalam bahasa Inggris yang berarti kapan. Contoh dari kalimat adverb ini, contoh kata dari adverb ini adalah above, away, below, down, here, inside, near, outside, there, up, dan lainnya. Umumnya, adverb ini terletak di ujung suatu kalimat. Namun, aturan tersebut tidaklah mutlak. Ada kalanya kata keterangan diletakkan di awal atau bisa juga di tengah-tengah kalimat menyesuaikan konteksnya. Secara umum,
kata keterangan yang biasanya digunakan adalah above, anywhere, behind, below, downward, dan lain-lain. Contohnya, Pat the jar above the cupboard along with the other empty jars. Letakkan toples itu di atas lemari bersama dengan setoples kosong lainnya. Bisa dilihat jika di sini dia menerangkan tentang tempat. Kemudian yang kedua adalah I'm not allowed to play outside the house after 6 p.m. Saya tidak diperbolehkan bermain di luar rumah setelah jam 6 sore. Di sini juga dijelaskan bahwa dia menjelaskan tentang keterangan tempat. Kemudian ada hurry up and get down here. I need your help. Cepat dan turun di sini. Saya membutuhkan bantuan Anda. Di sini terlihat jelas bahwa ia membahas tentang keterangan tempat. Empat, adverb of frequency. Jika dalam adverb of degree digunakan untuk mendeskripsikan sebuah intensitas, maka adverb of frequency digunakan untuk jawab seberapa sering frekuensi dan yang dilakukan oleh. Secara garis besar, adverb of frequency terbagi menjadi dua, yaitu adverb of definite frequency dan juga adverb of indefinite frequency. Kedua jenis kata keterangan ini sama-sama untuk menjelaskan intensitas atau frekuensi waktu. Namun, ada perbedaan pada spesifikasi waktunya. Contohnya, pertama, dead usually drink alcohol, but occasionally he does. Artinya, ayah biasanya tidak minum alkohol, tetapi kadang-kadang dia melakukannya. Kedua, I rarely participate in family occasion because I don't have any I'm talk to. Artinya, saya jarang berpartisipasi dalam acara keluarga karena saya tidak memiliki teman sebaya yang dapat saya ajak bicara. Contoh ketiga, my parents frequently check up on their health at the hospital. Artinya, orang tua saya sering memeriksakan kesehatan mereka di sakit. Adverb or verb. Adverb atau juga disebut dengan adverb of reason merupakan sebuah kata keterangan
berfungsi untuk menunjukkan sebuah tujuan atau alat suatu pekerjaan yang dilakukan, baik yang terjadi maupun yang akan terjadi. Untuk contoh seperti so, as, to, in order, because, so that, purposefully, therefore, it's. Dan tentunya kita bisa menggunakan kata why untuk mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan adverb or phrase tersebut. Contohnya ialah, pertama, he sick and therefore he can work for today. Artinya, dia sakit dan karena itu dia tidak bisa bekerja untuk hari ini. Contoh kedua, he always in library and read many books every day, so that he got a nickname, the book boy, in my class. Artinya, dia selalu berada di perpustakaan dan membaca banyak buku setiap hari. Oleh sebab itu, dia telah mendapatkan julukan si bocah kutu buku di dalam kelasku. Contoh ketiga, in order to improve my English language skill, I'll always read the grammar lesson in book every day. Artinya, dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris saya selalu membaca pelajaran grammar di buku setiap hari. Education, conscious or not, tools of that tree has been something wrong with the Indonesian education system. Subject and learning in classes that have been arranged in such a way are not effective for students. This is indicated by the feeling students who feel worried because are in class for too long. For 6 to 8 hours at school, the only read book and do assignments, even though the recommended effective time to study is a maximum of 1 hour, because of 1 hour patient, the brain is no longer able to capture learning properties.